Oke, sahabat Gojek, pagi ini saya di tempatnya Pak Edi di Jalan Serigala. Hari ini ada yang sesuatu yang cantik banget. Ini ceritanya Pak Edi ini lebih sibuk juga. Ini ada beberapa hari ini, salah satunya apa namanya, hari ini tema kita adalah pot relief. Pot relief ini nanti hari ini juga ada yang istimewa, kita bersama yang bikin pot relief. Di galeri itu ada beberapa apa namanya, nanti ada bonsai yang mau naik ke pot relief, ya kan. Ini ada yang udah naik, nah ini yang baru mau naik, nanti ini masih media. Benar-benar ini menginspirasi teman-teman, dan bagaimana teknisnya, bagaimana apa namanya persiapannya, sampai dengan nanti bonsai ini naik ke pot relief. Yang saya sering lihat di tempatnya Pak Edi itu lebih seneng lah kayak gini nih, on the rock. Coba nanti ada beberapa apa namanya bonsai yang naik, apakah termasuk yang on the rock naik atau enggak, kita lihat ya. Oke sahabat bonsai, ini langsung dengan apa namanya ownernya Ed Gallery, Pak Edi. Sugeng pagi Pak Edi. Selamat Pak pagi. Ini ada yang sini Pak. Ini. Pot relief. Ini udah baru sana ya. Hari ini ada yang sini. Pak, ceritain Pak, hari ini kegiatannya apa Pak di Ed Gallery Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, minggu pagi hari ini cukup cerah. Rencana saya ada program menaikkan 5 pohon ke pot relief. Potting 5 pohon, 3 asem on the rock, 1 mustam, 1 serut. Alhamdulillah ini barusan selesai untuk mustamnya. Ya, angker ini Pak. Lumayan lah, enak di sawang sudah. Ini programan sudah hampir 6 tahun. Jadi saya program bolak-balik oke. Ini depan belakang kanan kiri oke ya Pak? Iya. Dapat semua ya. Potnya relief. Pot relief. Nah, ini mustam ya Pak? Mustam. Jadi mustam tadi teman-teman di opening saya sudah prediksi ada, karena saya tahu persis beliau itu senang buat on the rock, ternyata nanti ada yang on the rock naik tahta. Jadi ya, itu hari ini yang dapat kita sharing ke teman-teman. Thank you. Yang penting sehat, berbonsai, sambil berjemur, keringetan, menghasilkan. Oke sahabat bonsai, saya masih bersama tempatnya Pak Edi nih. Ini Pak Edi. Nah ini yang di anu Mas Parino nggih, Om. Iya. Wah, Om Parino, Mas Parino. Ini mau naikin apa? Pak di serut. Serut. Iya. Oh, serut mau dinaikin ke pot relief ya. Oh, ini potnya ya di tuh potnya tuh. Nah, potnya tuh. Berarti yang pertama harus dilakukan apa? Pada ini. Tanahnya dikurangi. Dikurangi ya. Medianya dikurangi biar nanti masuk di pot yang baru. Pak, kenapa ini lagi senang pot relief apa, Pak? Ada alasan spesial, Pak, dengan pot relief, Pak? Ya, mencobalah ini sambil untuk memasyarakatkan. Dan untuk Mas Parino ya, mudah-mudahan hasil karyanya ini bisa dipakai di sana-sana. Siap. Wah, ini Mas Parino tuh pat relief ya Om, namanya ya Om. Pat relief Mas Parino tuh luar biasa. Memang kalau saya lihat nih ya, tak lihat ini teksturnya tuh. Ini salah satunya tuh. Tadi yang di sana juga ya ada tuh. Wah, dapat banget tuh.
Philip. Memang kalau dari estetikanya cantik ya, Pak. Iya. Jadi ya, ke keserasian lah. Keserasian yang ya. Ya. Proporsional gitu. Unik. Apa tuh uniknya? Ada nilai plusnya lah. Wah, ini budgetnya lumayan, Pak. Ya. Boleh dibocorin, Pak? Ya. Boleh dibocorin tuh, satu pot sampai berapa itu kira-kira kurang ya, lebih? Kisaran antara ada yang 300 sampai dengan 700. 300 sampai 700 ya. Ya. Wah, itu teman-teman ukuran. Itu tuh ya. Master potnya tuh. Gitu ya, Mas Rino. Pak Edi, kalau ya. Media nih di pot relief dengan pot yang selain pot relief sama? Sama. Apa komposisinya apa aja, Pak? Tanah merah, anu sekam sama guano. Wah, guano. Ya, tetap okay. Sekali lagi guano. It's the best. Setelah pemindahan pot, nah, ini pot yang awal tuh, nah, ini pot relief yang lumayan ekstra tantangannya adalah karena dimensinya baru potnya, jadi harus ada penyesuaian, dan penyesuaian ini memang harus ngepasin ya ketebalan tanahnya, terus dimensi akarnya itu tadi ada beberapa akar yang memang harus dipotong untuk bisa memasukkan bonsainya ke pot relief. Sudah secara estetikanya dapat sudah. Ada lagi proses pengurangan akar. Supaya nanti posisinya bonsai itu bisa pas pot reliefnya, harmonis antara pot dengan bonsainya. Sudah naik posisi, sudah ya masuk di pot sesuai, tinggal menyusupkan media di sisi-sisinya. Wah, lumayan abot ya, Pak, niki, Pak. Lumayan nih kalau sendirian enggak bisa. Boyoke semplak kene. Ya, saya udah enggak sanggup ini. Ada temannya minim 2 orang. 2 orang ya. Iya, 2 orang, 3 orang, 3 orang ya tambah. Enteng gitu. Ketemu-temu. Ini posisinya udah dapat ya? Pas. Tampak muka mana, Pak? Tampak muka. Tampak muka sini. Ini ya. Ini. Udah pas.
Berarti ini tinggal udah finishing ya, ini tinggal rapiin aja ya. Rapiin sama ikat apa batang. Ngaruh banget, ini tapi nggak tahu secara yang kesehatan, lain. Ya. Makanya saya kalau tempatnya mas bawa itu ada sikat khusus itu. Jadi ini caranya ujung menung satu, om disikatnya om. Ini cara cewek itu pedikur om. Gue. Dulu ya om, cara menung sana ya om. Kalau untuk serut bisa bertahan 1 atau 2 tahun. Iya. Kecuali pohon-pohon yang lain kayak sangsang paling per 6 bulan. Teknik media. Teknik kali media. Iya. Diangkat. Tetap diangkat. Aduh. Dikurangin media atas, ditambah media bawah. Om, berarti ini misalnya request pot sekalian masang bisa ya om ya? Insya Allah, kita usahakan. Oh, teman-teman. Nanti kapan-kapan kita sewan nih tempatnya Mas Marino. Pat. Thank you.